Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang selalu stay tune di channel aku, selalu support channel aku dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan yang pasti selalu berbahagia. Nah, kali ini aku mau melengkapi kebahagiaan kalian semuanya dengan ngereaksiin video terbaru dari Selfie Yama featuring Rere Rena. Buat informasi ke semuanya, mungkin anak-anak baru gitu yang gak terlalu mengenal yang namanya Rere Rena. Tapi Rere Rena ini udah penyanyi senior banget. Dan lagu-lagu yang dikeluarin Rere Rena ini selalu memiliki ciri khas tersendiri. Pokoknya tuh kalau dibandingin sama penyanyi dangdut yang lain, Rere Rena ini berbeda sendiri pada zaman itu dengan ciri khas Rere Rena sendiri. Nah, kali ini Rere Rena si penyanyi senior ini berduet sama Selfie Yama. Akhirnya project ini keluar juga. Aku yakin Selvita semuanya udah lama memantau IG-nya Selfie sama IG-nya Rere Rena, ngecek kapan ini video akan keluar. Karena beberapa bulan yang lalu mereka sempat bertemu dan akhirnya terjadilah rekaman ini. Dari judul lagunya nih udah ketahuan nih, kayaknya nih lagu-lagu tentang percintaan karena judulnya Yang Kurindu kan. Aku penasaran banget ini gimana suaranya Rere Rena kalau digabungin sama Selfie Yama. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Idol Fikri, masa sih kalian nggak mau subscribe sih channel Idol Fikri? Ayo dong, tombol subscribe-nya dipencet dulu. Biar aku makin semangat buat ngereaksiin semua video yang kalian minta buat aku reaksiin ya. Langsung kita tontonin Selfie Yama sama Rere Rena Yang Kurindu. Ini musik-musiknya sih masih musik-musik ciri khasnya Rere Rena ya. Seperti aku bilang tadi, Rere Rena itu punya ciri khas musik tersendiri. Suaranya juga dia tersendiri, cara bernyanyinya juga tersendiri. Aku pengen dengar di sini apakah Rere Rena masih dengan ciri khasnya yang lama atau dengan gaya baru nih. Kalian bisa bandingkan kan suara Rere Rena ini sama suara penyanyi dangdut kebanyakan. Aku yakin kalian semua pasti merasa suara Rere Rena ini beda ya. Aku biasanya manggilnya Rere doang sih, gak terlalu lengkap Rere Rena gitu ya. Rere aja ya. Suara Rere ini memang berbeza dari penyanyi dangdut yang lain. Dengan cara bernyanyinya juga yang berbeza banget. Agak-agak jazzy gitu suaranya. Sunyi terasa hidupku ini. Suara nafasnya memang seksi sih suara si Rere ini, aku akui. Ternyata aku tak menyangka kalau ini jadinya dangdut. Tadi Rere Rena kan agak-agak nge-jazz gitu kan. Belum ada suling, belum ada hentakan dangdutnya. Pas bagian selfie masuk, jegreng, langsung dangdut. Cara selfie nyanyi pun ya cara selfie dangdut gitu, enggak di Rere Renain gitu. Ya selfie Rere ya Rere gitu cara bernyanyinya. Enak banget. Bila jauh satu-satunya dalam hidupku, lindu, kau yang kurindu. Di sini tuh aku kayak mendengar tuh selfie kayak apa ya? Menemukan cara bernyanyi yang baru lagi.
memang ada dangdutnya, cuma tuh jazz dut gitu, agak ada dangdutnya, agak ada jazznya, cara bernyanyi yang agak didesahin gitu. Di sini tuh Selfie kayak kayak Selfie yang baru lagi gitu. Cara bernyanyi Selfie itu kayak newborn gitu, lahir kembali. Biasanya kan dia dangdut pure dangdut gitu kan, yang klasik dangdut. Cuma di sini tuh nggak terlalu klasik banget cara bernyanyinya, sesuai sama musiknya, dan notasi lagunya sih enak sih, bener notasinya enak. Enak banget, rasanya enak banget. Musiknya tuh mahal gitu ya. Ini mahal banget, enak didengar gitu kan. Karena berbeda dari musik dangdut yang kebanyakan, jadi kayak dengernya tuh enak aja gitu. Kalian bisa dengar ya, Selfie di sini tuh nggak terlalu bercengkok dangdut banget kan, dan bass bagian enak banget bagian situ sumpah. Dan Selfie agak nahan, nggak dikeluarin cengkok-cengkoknya. Yang suka tuh penyanyi seperti ini gitu. Dia tahu sebenarnya dia bisa nyanyi bercengkok lebih-lebih dari ini, tapi dia nahan untuk tidak bercengkok, untuk tidak ngeluarin semua cengkoknya, dan tepat banget di lagu ini Selfie nyanyinya nggak terlalu banyak cengkok. Kalau Rere ini udah tepat sih nyanyinya, beneran ini tuh gaya Rere banget, bener-bener. Aku juga kangen karena udah lama banget Rere nggak ngeluarin lagu yang ku tahu, dan sekarang ngeluarin lagu dan endol. Agak-agak jazz nih. Bener kan? Dari musiknya udah gak bawa ke jazz. Dari musiknya udah bawa ke jazz, dan memang kekuatan Rere itu memang di jazz dude-nya sih. Dan jazznya tuh yang gak nanggung-nanggung gitu, memang benar-benar yang kayak gini. Dari musiknya, cara nyanyinya. Cara bernyanyinya Rere itu kan seksi ya. Body language-nya juga enak gitu. Nah, Selfie itu di sini tuh juga cara bernyanyi itu seksi gitu. Ada head voice-nya kan tadi. Ekspresi mukanya Selfie, cara bernyanyi itu yang ikut seksi juga. Tapi seksinya itu yang enggak seronok ya. Jangan kalian pikir seksi itu seronok, seksi itu nakal gitu. Enggak. Seksinya tuh mahal gitu, bener-bener seksi yang mahal banget di sini nyanyinya Selfie. Yang tadi aku bilang ini Selfie nyanyi dengan cara yang baru lagi. Rindu. Thank you.
Kalau tadi kan dibawa ke jazz, sekarang dibawa ke dangdut, kitanya dengan sulingnya. Ini alunannya enak banget. Aku yakin ini kalian yang dengar ini pasti badannya tuh set, 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 langsung goyang semuanya. Desahannya enak banget. Datanglah, oh, kasih datanglah. Dinamikanya enak banget, bener-bener yang apa ya? Tadi aku bilang seksi banget. Beda ya caranya selfie, kan ini di change kan, dibalik kan. Awalnya tadi biasanya itu Rere, itu selfie, sekarang diganti selfie Rere. Caranya Rere, caranya selfie ini kalian bisa rasain itu beda banget. Kalau si selfie ini kan agak smooth gitu, agak lembut gitu. Nah kalau Rere ini kan memang agak apa ya, stuck-stucknya tuh kelihatan banget gitu ininya. Patahan-patahannya tuh kelihatan banget dengan cengkok yang berbeda dua-duanya, tapi ngeblend banget dua-duanya. Dangdut. Wow. Satu kata, mahal. Mahal, mahal banget. Ini benar-benar mahal banget sih. Cara musiknya mahal, cara look-nya, gambarnya atau visualnya benar-benar mahal banget. Kalau Rere nyanyi memang beginilah Rere nyanyi. Seksi suaranya. Ada serak-seraknya. Artikulasinya tuh jelas banget. Terus ada jazz-jazznya sedikit, memang dari dulu ya aku bilang Rere memang agak-agak nge-jazz dude gitu. Nah, di sini tuh selfie tuh bernyanyi dengan gaya yang baru lagi. Yang biasanya selfie yang pure dangdut nyanyi, ya udah dangdut gitu, klasik. Tapi di sini tuh ditambah agak ada seksinya selfie di sini. Agak ada jazzy-jazzy-nya sedikit selfie nyanyinya. Dan cocok banget pas bagian Rere musiknya dibikin aransemen yang agak jazz gitu kan. Pas bagian selfie itu dikasih sedikit instrumen suling, bikin dia agak dangdut gitu, ngebawa ke dangdutnya. Dan ini ngeblend sih, benar-benar ngeblend banget. Dan yang tadi aku bilang ini tuh mahal, mahal, sumpah ini mahal banget, keren banget, keren-keren. Aku sih berharap karya-karya yang bagus seperti ini, yang bisa trending, bisa dinyanyiin sama anak-anak dangdut yang baru, dinyanyiin lagu-lagu kayak gini. Jadi menambah lagi nih, dangdut tuh nggak yang seperti ini aja, ada dangdut yang kayak gini, ada dangdut yang kayak gini, jadi macam-macam nih jenis-jenisnya ya. Jadi aku berharap kalian semuanya dukung ini, channel ini. Sama lagu ini harus trending, harus trending. Masa Selvita nggak bisa trendingin ini lagu sih? Aku yakin kalian semua bisa trendingin lagu ini yang ku rindu ini dari Selvia Marere ya. Hai, buat semuanya, kalian semua, thank you udah nonton channel aku. Thank you selalu support channel aku. Ya, jangan lupa dong, yang belum support, langsung pencet tombol subscribe-nya yang ada di bawah. Sama loncengnya juga, komen juga lagu-lagu apa aja atau apa aja video yang pengen aku reaksiin ya. Dan jangan lupa buat mampir juga ke Instagram aku, ailfikri_kdi. Kalian bisa DM juga ke situ, kasih tahu ke aku lagu-lagu yang pengen direaksiin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.